Gaib, Roho, Lonceng, Mauliati. Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel Teknisi Online. Kali ini saya akan berbagi sedikit tentang Vape vs Roho. Nah, manakah yang berbahaya, vape atau rokok? Nah, silakan simak video berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya telah menyediakan vape, light bulb, rokok dan juga tisu. Nah, kita tahu bahwa rokok dan juga vape itu sama-sama berbahaya. Oleh karena itu, manakah di antara vape atau rokok yang paling berbahaya? Oke, di sini saya telah menyediakan vape dengan tipe Light 40, rokok sempurna satu batang dan juga tisu. Ini tisu biasa ya. Nah, terus saya di sini juga memasukkan cairan liquid dengan mox juice itu dia. Nah, tisu ini untuk apa ya? Di sini saya akan mengembuskan asap dari vape dan juga asap dari rokok di tisu ini. Pertama, saya akan mencoba menghisap vape dan mengembuskan ke tisu. Oke, silakan lihat dan perhatikan baik-baik. Oke, langsung saja saya akan mengambilkan vape-nya dan juga tisu. Saya akan mencoba menghisap vape dan mengembuskan ke tisu. Oke. Kita lihat pada tisu. Di pada tisu bersih, tetapi ada sedikit uap air ya. Ya. Uap air. Oke. Ini uap airnya. Kita coba dengan rokok. Oke, baiklah, saya telah menghidupkan sebatang rokok dan juga saya akan mengembuskan ke tisu ini. Oke, kita akan diperhatikan. Lihat ada titik kuning, inilah nikotin daripada rokok. Dan pada vape tadi kita melihat ada uap air tanpa nikotin. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan yang paling berbahaya adalah keduanya. Ha 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 ha
dalam menyaksikan perbedaan antara vape dan juga rokok, di mana Anda dapat membedakannya secara langsung. Dan saya beritahu sedikit juga, kalau pada vape dia ini adalah uap air. Jadi kalau uap air itu ada pada paru-paru kita, kemungkinan besar kita akan menderita penyakit paru-paru basah. Dan juga kalau pada rokok, dan juga pada rokok di sini terdapat nikotin dan juga tar, di mana nikotin itu juga sangat berbahaya bagi tubuh. Dan kita tahu itu juga, tidak ada rokok yang tidak berbahaya, baik vape ataupun rokok filter atau yang lain. Sekian, tapi kalau menurut saya mending merokok dengan ini. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe, dohok, lonceng. Mau lihat ya.